Siapakah pacar Blackpink Lisa, yang digosipkan dengan Frederick Arnold? Dia adalah anggota salah satu keluarga terkaya di Eropa. Lisa Blackpink baru-baru ini terlibat dalam rumor kencan dengan CEO TechHer, Frederick Arnold. Meskipun netizen telah membahas kemungkinan pasangan ini berkencan selama setahun terakhir, rumor tersebut dimulai lagi setelah keduanya terlihat bersama di Paris. YG Entertainment tidak mengomentari rumor tersebut, hanya membuat netizen semakin penasaran. Pada tanggal 9 Agustus, Lisa membagikan foto-foto dari liburannya di Instagram, menunjukkan dirinya berenang di antara pemandangan yang indah. Meskipun hal ini biasanya tidak menimbulkan kecurigaan, netizen menemukan foto-foto yang dibagikan oleh adik ipar Frederick Arnold, Geraldine Guyot Arnold, terlihat mirip, membuat banyak orang percaya bahwa ia sedang berlibur bersama keluarganya. Meskipun tidak ada yang dikonfirmasi atau dibantah, banyak yang bertanya-tanya siapa sebenarnya Frederick Arnold. Arnold adalah putra Bernard Arnold, pendiri dan CEO LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, sebuah perusahaan konglomerat yang mengkhususkan diri pada barang-barang mewah. Perusahaan ini mengendalikan anak perusahaan yang mengelola banyak merek, termasuk Celine, Fendi, dan Bulgari. Ia lahir pada tahun 1995 dan bersekolah di Ecole Polytechnique. Pada tahun 1999, ayahnya mengakuisisi TechHer, sebuah perusahaan jam tangan mewah yang didirikan pada tahun 1860. Setelah bekerja di bawah merek tersebut selama beberapa waktu, Frederick diangkat sebagai CEO, menjadikannya salah satu CEO termuda di perusahaan tersebut. Banyak yang memuji Frederick atas popularitas baru merek ini. Menurut akun Instagramnya, sang CEO senang menjelajahi berbagai lokasi sambil berlibur dan bermain tenis. Dia juga menguasai setidaknya 4 bahasa, sebuah prestasi yang mengesankan. Meskipun tidak ada yang tahu pasti apakah dia lebih dari sekadar teman dengan Lisa, tidak mengherankan jika dua orang yang sangat sukses seperti mereka bisa menjadi dekat sejak awal. Menurut kalian seperti apa?